Selamat datang di Nyoba-Nyoba bersama One Store. So, kali ini kita mau nyoba apa? Kali ini kita akan mencoba alat yang super keren, super kece, super efektif juga untuk eksis di masa-masa pandemi seperti ini. So, sekarang lagi masa pandemi, kita nggak boleh keluar rumah. So, ini adalah alat untuk eksis di YouTube, di Instagram, di TikTok juga bisa. Di mana lagi? Di semua sosial media bisa. Teman-teman yang mau belajar drum, baru mau belajar drum, atau mungkin mau udah bisa main drum tapi mau latihan di rumah, ini alat bisa banget mengakomodir semua kebutuhan teman-teman tadi. So, ini adalah Roland TD1 Cafe. Ini adalah salah satu entry level dari Roland TD. Tapi udah keren banget. Kenapa? Kalau teman-teman beli alat ini, drum ini, teman-teman udah dapetin yang pertama adalah snare, tom-tom 1, tom-tom 2, floor tom, cymbal, ride, dan hi-hat. Gitu. Jadi ini udah satu package. Oh, dan pasti kick. Gitu ya. Dan ada foot hi-hatnya. Gitu. Jadi ini udah satu paket, udah teman-teman bisa buat eksis, bisa buat latihan, bisa buat kalau teman-teman main di kafe mungkin atau event rekaman pun juga bisa. Karena menurut saya Roland di sini menciptakan drum elektrik nggak sembarangan. Kenapa? Karena menurut saya udah keren banget. Dia bisa membaca dinamika. Dia udah bisa choke, simbalnya udah bisa di-choke seperti simbal akustik pada umumnya. Juga bisa. Expression-nya benar-benar seperti yang teman-teman mau. Karena banyak drum elektrik di luar sana yang harga segini, teman-teman pukul pelan atau kenceng, suaranya tetap sama volumenya. Gitu. Tapi drum ini beda. Drum ini benar-benar mengakomodir teman-teman yang mau main drum seperti drum akustik pada umumnya, di sini bisa banget. Lalu fitur selanjutnya yang nggak kalah keren adalah mesh head. So, apa itu mesh head? Mesh head adalah salah satu inovasi yang didesain oleh Roland yang membuat kita merasa memainkan drum akustik. Karena kan banyak keluhan dari teman-teman kalau main drum elektrik katanya feel-nya kayak mainan gitu. Nah, Roland menciptakan mesh head untuk menghilangkan pemikiran itu gitu, paradigma itu. Jadi mesh head ini teman-teman bisa tentuin sendiri pakai kunci drum. Tentuin sendiri rebound-nya, pantulannya. Kalau teman-teman merasa di snare ini pantulannya kurang agresif, teman-teman tinggal kencengin. Seperti teman-teman kencengin drum head pada umumnya di drum akustik, gitu. Tidak merubah suara, tapi akan merubah pantulan sensitivitas rebound pada snare ini, gitu. Tidak akan merubah suara. Lebih agresif. Pantulannya jadi lebih, gitu. Gitu. Tapi kalau teman merasa misalnya pantulannya terlalu mantul, tinggal dikendorin aja. Like drum head konvensional pada umumnya. Gitu. Lalu, di sini ada fitur yang lain, di modul ini ada fitur lagi, yaitu drum kit. Drum kit yang ada di Roland TD1 Cafe ini ada 15 kit. Jadi teman-teman kalau bosen
main di satu drum kit gitu ya. Kalau teman punya drum akustik kan suaranya pasti itu-itu aja, betul kan? Kalau ini enggak. Kalau tadi saya mainin di drum kit nomor 4. Sekarang kita coba di drum kit nomor 15. Jujur saya enggak tahu ini drum kit suaranya seperti apa, tapi kita coba ya. Oh, ini perkusi. Nah, ini juga serunya. Jadi kalau teman-teman mukulnya di body, suaranya gitu. Kalau teman-teman mukulnya di edge, di pinggirnya, suaranya gitu. Keren kan? Ini juga, kalau teman-teman mukulnya di bow, itu suaranya. Kalau teman-teman mukulnya di edge, di pinggirnya, suaranya gitu. Keren kan? Jadi teman-teman nggak bosan dengerin suara drum yang duk cik tak cik duk duk tak gitu. Di sini teman-teman bisa makin kreatif, semakin luas gitu pandangannya tentang drum, semakin apa ya? Ya semakin fresh lah gitu ya untuk latihan drum. Itu drum kit teman-teman bisa pilih 15 drum kit yang ada di modul ini. Lalu selanjutnya ada tempo. Ini seperti biasa, ini metronom kalau teman-teman mau latihan. Bisa dicepetin. Bisa cepetin. Bisa juga diturunin, dipelanin. Seperti biasa. Lalu ada juga fitur yang namanya coach. Jadi di sini teman-teman bisa tahu nilai teman-teman saat bermain drum tuh berapa. Ya. Jadi ini seperti guru les pada umumnya gitu. Kita cobain ya. Wait, salah pencet. Tadi nilai saya 74. Dari tadi saya mainin tadi itu, nilai saya 74. Bisa sampai 100 kalau teman-teman yang benar-benar perfect. Gitu ya. Lalu di selanjutnya ada fitur yang namanya song. Ada 15 song, 15 lagu yang teman-teman bisa mainin. Karena kan kalau teman-teman main pakai tempo gitu ya, kadang-kadang kan bosan cuma tik tak 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 tik tak 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 gitu doang. Kalau ini bisa pakai lagu. Kita cobain ini main lagu di nomor 12. Tapi sebelumnya kita mau ganti dulu drum kitnya. Song, lalu ke nomor 12. Kita cobain ya. Itu lagu, ada 15 lagu yang teman-teman bisa pilih untuk menemani latihan teman-teman. Lalu banyak yang nanya, gimana kak kalau aku mau masukin video drum aku ke Instagram, gimana caranya, kan ribet segala macam, bla bla bla. Tenang, ini bukan drum akustik. Kalau teman-teman tahu drum akustik kan ribet banget tuh. Harus punya ruangan peredam, harus punya mic, micingnya juga ribet banget, dari mic masuk ke mixer, dari mixer masuk ke audio interface, interface masuk ke laptop, dari laptop diolah di DAW, dari DAW baru, wah ribet banget. Mixing segala macam, dibalancing, kan ribet banget. Ini drum super praktis. Kenapa? Karena dari drum ini tinggal dihubungkan dengan kabel jack. Dari modul ini pindahin ke Rongo mixer kalau teman-teman tahu, atau audio interface yang teman-teman punya bisa. Dari audio interface atau Rongo mixer langsung ke handphone.
dari handphone langsung rekam pakai video biasa dan hasilnya akan seperti yang teman-teman lihat sekarang. Gitu. Ini juga seperti itu. Jalurnya seperti itu dari modul kabel ke audio interface atau ke Rolando mixer, dari Rolando mixer langsung ke handphone. That's it. Teman-teman udah bisa eksis gitu ya. Jadi ini super praktis, super ekonomis juga karena harganya nggak sampai 5 juta. Teman-teman udah bisa eksis udah tanpa repot, tanpa pusing, bisa langsung terkenal di TikTok, Instagram dan YouTube. So langsung ke Tokopedia kita ada, Shopee kita ada, lalu di Instagram juga ada. Namanya The One Store. IG-nya itu The One Store IG. Oke? Okay? Teman-teman bisa langsung cari The One Store ini di marketplace Shopee dan Tokopedia. Kalau teman-teman ada di daerah Serpong, Tangerang, bisa langsung ke sini, cek aja di Google Maps itu The One Store. Gitu ya. Ini di daerah, aduh, saya nggak tahu daerah mana karena saya bukan orang sini, ya. Itu aja dari saya. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Harus tetap jaga protokol kesehatan kalau teman-teman mau keluar karena memang serem banget di masa-masa pandemi seperti ini, harus super safety, masker jangan lupa, tetap jaga jarak. Gitu ya. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Saya Evert pamit. Saya akan coba memainkan lagu yang tadi ya. Thank you, bye-bye. We'll be right back.